Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazmi daripada NBS. Alhamdulillah. Pertamanya terima kasih kepada new follower saya dalam YouTube, dalam TikTok, dalam page. Jadi channel ni hanya untuk kerja-kerja electrical yang dilakukan oleh electrician . Jadi sekarang kita memang tengah buat projek dekat satu tempat ni, dekat Pasir Gudang. Cuma kat side project ni kita ada jumpa beberapa masalah lah. Jadi kita nak share dekat kita punya follower dekat dalam YouTube ke, dalam TikTok ke, dalam page ke. Jadi kita nak share lah cerita dia, kenapa, apa yang berlaku kat sini. Jadi kalau misal kata you all ada idea ataupun ada nak komen, nak bagi pendapat, cuba bagi pendapat anda. Jadi kita akan tunjuk apa yang berlaku kat sini. Jadi kerja-kerja wiring kat sini, kita buat wiring satu rumah rumah baru, kita buat wiring semula. Bukan wiring semula lah, bagi penambahan penambahan wiring lah. Jadi antara wiring kita buat downlight, kipas, lampu. Sebab nanti ada plaster ceiling, kita akan buat plaster ceiling. Lepas tu ada penambahan banyak wiring yang kita tambah lah. Jadi kat sini jom kita tengok. Nampak ni paip air . Ni paip air. Okay, yang ni pun paip air juga. Okay. Kita jumpa paip air ni disebabkan kita nak buat wiring auto gate. Jadi kita macam biasalah, kita grind . Tengok laluan ni, kita grind daripada sana. Ni kita nak tanam kita punya armor cable ni. Jadi dalam masa kita grind tu, terkena paip air. Dia terkena air. Kalau nak tengok nak tengok tinggi paip air ni dia tanam. Ni yang original sebelum ni. Dan dekat sikit tu tengok ukuran tu. Okay, berapa bacaan dia. Dan tengok paip air tu. Kalau tengok dengan lantai, kalau tengok dengan lantai dekat sini je. Ni dalam lantai. So dekat lantai ni, ni 2 inci. Kalau paip ni tenggelam pun ada tu . Ni ambil contoh, ambil ni . So paip ni berada dekat 2 inci . Dekat sikit. Berada dekat 2 inci. Jadi lantai dia ada dekat 2 inci setengah. Tak sampai 1 inci. Sepatutnya dia kena tanam dalam lagi. Kalau saya silap lah. Jadi kalau ada saya punya follower ni yang tahu pasal civil untuk construction, apa, untuk construction untuk rumah ni, rumah baru . Cuba bagi pendapat ataupun bagi fakta berapa kedalaman semua ni sepatutnya. Saya pun tak pasti. Ada yang kata 1 kaki ke dalam, cuma saya nak tahu dia punya betul-betul law dia untuk CADB punya law . Ni ada CADB lah. Kalau projek-projek perumahan macam ni memang CADB punya law, tak silap saya lah. Jadi tak pula kita abaikan ni. Jom kita pergi masuk dalam. Jadi ni antara wiring yang kita dah buat . Dalam. Ini wiring untuk ruang tamu. Jadi kat ruang tamu ni nanti ada apa tu? Plaster ceiling. So kita standbykan wiring dia macam biasalah. Plaster ceiling ada envelope . Kita standbykan wiring untuk downlight, defy, kipas semua sekali . Jadi ni DB dia. DB untuk rumah ni cuma ada satu je. So kita akan buat satu sub DB ke atas. Pun dah siap, cuma kita belum fitting lagi. So kita tengok wire dia kat sini. Ni wire sub DB atas. So kita akan lalu trunking kita ni. Ni belum siap lagi . Trunking pun harus dikemaskan lagi. Kita baru jalan wire. Ini cari lagi jalan wire. Kita belum siap, kita tutup semua sekali. Jadi dekat dalam ni kita tengok. Jadi kerja je. Okay, ni laluan yang kita buat atas ni. Kita nampak atas ni . Ni semua belum kemaskan lagi. Ini kita masuk dulu. Nanti sini akan keluar lagi. Kita akan masuk ke trunking. Awak datang dari trunking. Ini kita dah hacking memang untuk trunking 2x2 ataupun 2x1.5 inci boleh masuk. So kita akan masuk dalam trunking. Jadi dekat sini ada satu benda lagi yang kita jumpa. Di mana kabel optik kabel optik. Kabel optik untuk jenipan. Kalau kita pasang kat sini nampak. Ni kabel fiber optik nampak . Tu dia melintang, dia melintang daripada sini yang saya dapat baca . Dia melintang daripada sini sampai sana. Kantul sebab apa . Kantul sebab kita bila kita hacking benda ni, bila dia hacking baru kita perasan benda dekat sini . Nampak . Fiber optik tu. Jadi kalau tengok kesan dia ni pernah ada kesan hacking yang kemudian dia datang. Kabel ni dia fly kan sepanjang dapur ni daripada sini
dia fly. Bukan fly, maknanya dalam simet ditanam melintang. Jadi siapa-siapa kontraktor pun datang memang akan terpotong punya line ni. Mesti terpotong sebab saya dah potong baru perasan benda tu ada dalam ni. Jadi yang ini pun kalau saya punya follower ataupun netizen saya follower kat YouTube, dia tak tahu apa law dia untuk lay cable untuk fiber optic ataupun DIY. Boleh bagi tahu saya sebab saya tak tahu standard wiring ni macam mana sebenarnya, ataupun macam ni, ataupun guna kat atas, ataupun ada volume dia ke. Cuma saya nak tahu dia. Jadi sebab saya dah terpotong dan dikatakan pemaju tak nak bertanggungjawab, jadi saya nak tahu apa reason dia dan patutnya macam mana jalan dia betul. Kalau terpotong macam ni, adakah kontraktor yang potong dia bertanggungjawab, ataupun memang benda ni memang akan dipotong sengaja, mana orang panggil perangkap sama, siapa-siapa kontraktor pun masuk pun akan terpotong. Jom. Maksudnya ni akhirnya bilik ni pun kita akan bawa ke sini. So bilik ni standard lah, kita akan ada point aircon, lampu, kipas semua ada. Jadi ni point aircon kita dah buat kan. Ni dah point aircon. So dalam bilik air ni kita buat point water heater. Nampak tu? Ni point water heater kita dah buat kan. So nanti wiring kita akan tarik 5mm daripada DB. Ok, jom kita atas. Kabel macam biasa lah, kabel yang kita guna standard Amega semua kan, tengok kabel. Ni kabel kita baru beli. Okay. Harga kabel untuk yang setakat semalam yang kita beli, saya update lah sebab tahun 2020 yang lepas saya update harga kabel 2.5 ni baru RM85, 1.5 baru RM50 lah sekali. Tapi tahun ni semalam saya beli ni harga dia RM126, 2.5, RM80 untuk 1.5 mega. Jadi harga dia dah naik dalam masa 2 tahun ni, naik terlalu tinggi. Nah, itu yang ini. Jom naik atas. So kat atas kita dah siap tarik wiring, cuma belum finishing lagi. Maksud finishing belum siap fitting lah, tapi wiring semua dah siap. Jom. Jom atas kan. Okay. So kat sini lah kita tarik untuk buat sendiri. Kat sini, ni kat DB kita akan bawa kat sini. Ni wire untuk kat DB. Ni pipe ni single phase 10mm dan ada 3 light, live neutral dengan earding. Ni semua 10mm size. Jadi ni kabel-kabel yang daripada yang kita buat additional socket lah. Antaranya untuk water heater kita guna 4mm. Ni water heater ni. Nampak tak size dia? Ini 4mm. Sekejap kita nampak 4mm. Okay. Kita nampak tu 4mm. Okay. So kita memang tarik wire untuk water heater ni 4mm. Bila air kat atas ni ada 2. Yang ada water heater cuma dekat master saja. So bila air yang 2-2 ni kita buatkan water heater. Bila air untuk setiap bilik ni saya rasa ni. So bila air dia ada tak ada access ke bilik air satu lagi, mana ke bilik sebelah dia. Dia ada dinding. So kita akan buat setiap bilik ada water heater point. Ada soket, ada switch, just standard. So untuk wiring ni kau semua kita buat. Buat wiring ni kita dah setelah warning pun dah siap kan. Okay, switch kat sini. Bilik ni sama. Bilik ni sama. Kita buatkan punya point masuk aircon water heater ni water heater. Yang ni aircon, sebelah sini aircon. So lampu ni nanti akan jadi lampu down light. Belum tebuk lagi, nanti kita akan tebuk down light baru letak down light. So ni switch untuk aircon. Okay, untuk bilik ni dia nak tahan aircon betul, tapi dia tak bagi switch aircon. So kita buatkan switch, owner minta switch, kita buatkan switch aircon untuk aircon switch. Cuma yang pemaju bagi ada soket saja dekat dinding, kita bagi switch, kita buka switch kat sini. Okey, bilik ni pun sama, ada penambahan juga. Okey, ni tu soket sini. Lepas tu soket ni. Lepas soket. Jadi rumah ni mungkin ambil masa lagi dalam konis 3 hari. Sebab ini kita buka wiring siap, lepas tu kita tunggu untuk plaster ceiling buat.
Lepas tu dah siap, mungkin kita ambil 2 hari lagi untuk kita buat finishing lah. Finishing tu pasang switch, pasang soket, pasang lampu, pasang kipas semua sekali lah. Termasuk kipas yang tinggi ni. So kita dah ada tangga yang tinggi, kita akan pasang kipas kat sini. Tapi kipas kat atas ni kita akan turunkan kaki dia punya batang dia serendah 6 kaki lah. Kita akan owner akan beli yang batang kipas yang 6 kaki baru letak dia punya kipas, supaya angin tu dah rasa ke bawah. Kalau tak, nanti dia dekat atas. Jadi ada 2 item dekat rumah ni. Saya nak tahu tentang piping air dekat luar tadi tu, berapa dalam sepatutnya kena tanam, pemajulah sebab rumah ni rumah taman eh. Lepas tu dengan kabel fiber optik ataupun kabel unify tu, cara wiring dia macam mana yang betul. Cuma saya nak tanya saya punya follower lah, kalau ada ilmu tu share dekat saya, sebab saya nak tahu yang betul macam mana cara yang betul untuk lay kabel optik tu dengan pipe air. Sebabnya pipe air tu kita standard lah, siapa-siapa motor yang buat kerja macam tu pun akan terlanggar pipe air tu juga, sebab dia melintang betul-betul kat tengah pagar. Jadi kita nak potong dia, kita terlanggar. Jadi itu saja daripada saya, Nazmi NBS. Ya, apa-apa projek, jangan lupa follow saya dekat TikTok eh, sebab saya aktif dekat TikTok. Jadi itu saja. Tunggu kalau misalkan rumah ni dah siap, nanti saya akan buat video macam mana dia dah siap.